mana Ligo bang, Ligo. Ini ya, sapinya apa? Hidungnya ada. Ini juga sapinya Mas Hermawan. Seberapapun kekayaanmu, seberapapun yang kamu milikin, tetap tawadu. 1 tahun 30-an Oh, kaki-kakinya masih jos. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Sapi Kulo, guys. Nah, ini kita lagi berada di kandangnya ini ya, yang enggak asing bagi teman-teman, Pondok Lembu Bengkulu Sita Mulia. Ya. Ini berapa hari terakhir ini ownernya lagi gila sapi ini ya. Borong sapi ada berapa ekor kemarin ya. Nah, ini bos Mas Joko Lembu Bengkulu, guys, kita mau review sapi-sapi yang ada di sini nih. Ini bentar, dia lagi sibuk nih. Ini PO, ini ada albino nih. Wah, lumayan sudah full terisi teman-teman ya, yang untuk jumboannya. Wah, mantap ini guys. Nah, kita mau review nanti ya, kita tunggu Mas Joko dulu lagi ada tamu. Kita tanya-tanya sama beliau nih. Wih, kandang rayon sini udah full. Jumbuan-jumbuan semua ini. Nah, ikuti terus videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan gambar loncengnya. Agar teman-teman semua bisa mendapatkan info-info terbaru dunia persapian. Nih, full nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor. Kemudian ya. Oke, kita lanjut videonya dulu. Lagi di mana, Mas? Halo? Lagi di mana ini, Mas? Markasnya Lembu Bengkulu. Ada apa ini di sini? Di sini lagi ada kebangkitan dari Lembu Bengkulu. Ngeri. Jadi banyak sapi jumbo yang datang dari sini. Kita akan kenalin satu persatu nama sapi-sapinya. Mantap ini, guys. Termasuk ada yang kayak Seno, guys. Seno, berarti apa? Iya. Wah, di. Wah, kita nanti kita cek nanti ya. Ya. Lembu Bengkulu bangkit. Menggila lagi di dunia sapi, guys. Absen nanti satu-satu. Nah, ini guys, kita ketemu ownernya. Lu nih? Tanya apa, Mas? Bos, ini lagi ngapain, Mas? Ini kandang kebu, baru kandang kuda. Bos gede, ini ngeceti ya. Tukangnya doning di, bos. Apa? Tukangnya doning di. Tukangnya lagi ngamplas karo kayak nggo nyeting apa? Yeah. Nyeting ada pakan. Luar biasa kan, ya. Aku nggawe kuwi apa? Bikin kandang kuda. Kandang kuda sama kandang kebu bule untuk di apa di wisata yang apa bahasa Jepangnya apa ya? Mini zoo. Mini zoo. Kebun binatang mini. Jadi ada kebu bule, ada kuda. Nah, ini gubuknya udah jadi, tinggal palang-palangnya. Nah, ini biar awet dari rayap sama apa namanya, ada warnanya di apa ya Pak, namanya itu di plistur. Plistur. Sirlak. Sirlak, cuman sirlak dasar biar. Aku tadi ngomong karo kuwi karo tukangnya Mas kuwi. Mas kuwi arang go telepon kuda karo kebo di sirlak aja api-api, sing penting ana warnane. Iya. Bos, ini kan bos besar bangkit ya. Lagi Lembu Bengkulu. Boleh kita keliling absen sapi-sapinya? Di absen wis kaya bocah sekolah wae iki kan. Yang ganggu sedelok meneh ya wis wis yo. Ini sorry ganggu lo Mas. Ora. Agak gaweane nah ini. Nah, ini banyak yang penasaran ini sapi-sapi nah, di Lembu Bengkulu. Lembu Bengkulu ada berapa ekor ini, Mas? Ada berapa ekor? Kalau saat ini sih sapi jumbonya masih 12, Mas. 12. Tapi masih ada 4 lagi di luar. Insyaallah nanti setelah kontes saya apa saya ambil dari beberapa petani. Mantap, mungkin ya. Juga oh iya jangan lupa itu 13-14 kontes APPSI di Boyolali, ramaikan, hadirkan band sip, mumpung ada waktu nih daftar buruan. Kalau saya jujur saya enggak bawa sapi untuk kontes ini, masalahnya apa, bukan saya enggak mau ikut, enggak mau ramaikan, lu saya memang ketua DPD-nya, saya harus ngeramekan. Cuman kalau saya turun nggak ada kesempatan nanti yang lain untuk menang. Tapi datang ya, Mas? Oh, saya datang. Sama kalau nggak malam ini, malam Minggu saya berangkat ke Boyolali. Mantap sekali ini, guys, ya. Saya bukannya nggak mau bawa sapi, nggak mau ikut kontes, cuman itu tadi kalau saya ikut kontes atau saya
bawa sapi dari kandang saya. Takutnya untuk teman-teman yang lain kesempatan menangnya itu tipis. Ya, benar sih, memberi kesempatan ya. Sepakat, berarti saya cukup jadi penonton dan peramailah di sana. Tidak ikut peserta. Nek peserta melasi eneng Mas Rizky Amin, eneng Pak De Guntur, eneng Pak Bambang. Nanti kalau Benggolo turun, kesempatan menangnya mereka itu tipis, bro. Ya kan? Perjalanan jauh. Nih, totalnya 12 ekor yang masing jumbo-jumbo. Ngapurane ketua-ketua iki. Untuk guyonan meramaikan. Supaya teman-teman media itu rame munggah maning. Rame dan dunia persapian ini kemarin agak lesu dan ini jolo bubu Benggolo. Ngomong-ngomongin ngerokok uli orang. Ayo sento atau bangkit lagi ya ini. Total ya. Ada 12 ekor sapi-sapi dulu yang ini. Pertama ini dulu ditempati sama Arjuna Boeing. Ini kan dulu Arjuna Boeing dibawa ke Mas Hermawan, terus ada trouble sedikit di Mas Hermawan. Nah ini juga sapinya Mas Hermawan. Sapi setia fam juga ya. No iya sapinya Mas Hermawan. Jadi saya telepon Mas, aku nyeluk sapi putih. Dikirim inilah, namanya Kamandanu. Wih, keren sekali ini Kamandanu. Jadi kalau Kamandanu itu di India itu sapinya disembah itu. Oh iya ya, dewa ya? Ya bukan, dewa. bukan dewa. Jadi dia itu kayak punya kelebihan sendiri. Ada itu kalau di, apa itu juga, Kamandanu sapi India itu. Jadi ada orang-orang India itu gitu. Nyembah ya. Saya ngeliat di itu sih. PO ini ya? Ini PO. Ini 800-an lebih mas? Oh, 900 up tuh mas. 900 up ya? 900 up, kalau 950 ada. Keren guys, gede. Ya mungkin kalau saat ini ya 1,2 kali. Wah, berapa saya? Karawang ya? Bohongnya mas. 900 up. 900 up. Karena kemarin timbang terakhir sama Mas Hermawan, itu real di tempatnya Mas Hermawan, itu 900 sekian. Iya. Benar kalau itu. Ingat di YouTube enggak berani bohong-bohongan. Masalahnya ngapusi wong siji. Delok maape sedunia ya. Wong ewan ya. Kandang Arjuna Boeing dulu teman-teman. Videonya viral ya. Iya. Ini ya, ini ada albino, teman-teman yang mungkin masih ingat konten saya. Ini dari Temanggung, tempatnya Mas Agus El Barak Farm dulu pernah kita konten. Ini yang lucu sapi ini ya, unik ya, pernah kita ajak jalan-jalan nih. Sekarang pindah ke sini. Lalurnya jalan juga. Sekarang udah pindah ke Lembu Bengkolo. Ini baru berapa hari ya Mas ini ya? Ini beberapa hari pokoknya. Beberapa hari ya ini. Mungkin ya. Beberapa tahun. Kalau untuk baru saya tuh enggak mau ngomong sama soalnya nanti, "Oh, ya belinya besar-besar enggak?" Memang gini, Mas. Kalau orang biasa itu belinya dari kecil, diurusi sampai besar. Lah saya orang kaya, Mas. Belinya dari besar ngurusi sampai laku mahal gitu. Guyon. Per sapi ada sorinya ini, Mas. Ada lah, maksudnya gini. Saya nggak mau serius banget, cuman ya mudah-mudahan teman-teman penonton, subscriber, yang komen, ya. Jangan baper, saya itu orangnya insya Allah tetap apa, tawadu lah. Karena apa, kita semuanya itu nggak punya apa-apa. Titipan ya mas? Titipan. Saya kalau titipan. Bilang ini punya saya orang kaya, besok saya mati dikubur. Mungkin terus sopo. Ditanyai, kue sapi ini sopo, sapiku, tukunnya suka dari mana? Ya dari sini, duitnya dari mana? Kok kamu beli? Biasanya beli ya. Rampung, baru langsung jawab ke malaikat duar, rampung aduh. Ini orang wani aku yakin. Enggak berani bro, jadi ingat teman-teman 1,1 mungkin. Seberapapun hebatmu, seberapapun kekayaanmu, seberapapun yang kamu milikin, tetap tawadu. Yeah. Ini motivasi di awal. Nanti dimotivasi no, apa motivasi motivasi. Nih guys, albino bobot sekitar 1 ton up. Yang komen yang mirip Seno apa yang mana ya, Bin? Seno sing di Mas Joko arti. Seno iki sapa? Enene Triseno ge. Mbak Kasih ge. Bayem ge. Bang Seno. Seno. Nah ini limosin dari ini mana? Temanggung juga ini? Sama, ini albino dan limosin ini dari Temanggung. Mas Agus ini lagi mau disiapkan dipasang kipas ya? Kipas, biar lalernya lagi lalernya. Banyak musim udan di ini limosin bobot 1 ton sana dong mas ini? 1 ton 100 30 terakhir. Penasaran kita lihat dari bokongnya bang? Monggo cek dulu 1 ton 130 ini 1 ton 30an Nuh kaki-kakinya masih jos. Oh iya, masih tempatnya Mas Agus ya ini ya, sama si ini. Bukan, Mas Jopan. Mas Jopan ya, beda ya. Kandangnya Mas Jopan. Mas Jopan itu keponakannya Mas Agus. Ya, keponakan.
yang baru nikah kemarin. Iya bokongnya gua 1 koma ya, 1 koma sekian ton. Wah, ini yang ini nanti bro. Wah, akhirnya berdiri. Berdiri nih guys, ini 1 ton lebih. Ya, kita lihat dari samping. Kumpung lagi berdiri nih albino. Ini pernah konten saya sebelumnya diajak jalan-jalan keluar ya. Gede ini, panjang gitu, bersih. Ini kasih nama siapa ini yang ini? Belum mas, belum. Ini jenisnya apa lali aku ya? Orang ini jenisnya Albino tok. Albino nih guys. Kalau biasa teman-teman nanti mau kasih nama. Nih ada yang usul kasih nama barangkali teman-teman. Nah ini limosin ya, juga dari Temanggung juga. Ini yang bubut satu-satu nanti kasih nama siapa, monggo. Nah, ada yang mau urun nama? Ada yang mau kasih usul nama? Ini nanti untuk ngisi kandang dulu, nanti mungkin diganti sama sapi PO atau sapi albino atau sapi limosin kemari, PO ada di sini. PO Brahman. Ya. Jadi saya punya ini untuk sementara ini. Sementara dulu. Untuk ngisi kandang. Ini dari Banjar ya? Enggak, mboten dari ya masih itu Mas Jopan. Sama masih Temanggung juga ini. Pilihannya lagi jurum ya. Nah ini si hitam ya. Black Angus. Dari Mas Agus. Saya punya sapi hitam 3. Tapi kasih nama siapa ini? Belum ada juga. Banyak yang belum kasih nama, guys. Karena baru berapa hari ya nang kene ya, jadi urung ana jenenge, guys. Ini siapa yang mau kasih nama urun jeneng nih ya kan. Nah ini masih agak kecil ya ini ya. Tapi panjang ini prospek. Sapi dandan. Jadi sapi udah umur. Iya, nanti juga sementara kandang. Untuk isi kandang. Jadi begitu gemuk mungkin untuk yang lain. Ini mudang. Dari fisiknya udah umur ya ini ya. Kandangnya juga udah umur ya teman. Tapi panjang ini. Nah, ini juga sapi dandan. Wis umur juga ya. Dandan banyak dandan sapi. Dua ya. Ya. Jadi sapi yang barunya 1, 2, 3. Liannya yang dandan cuma 1, 2. Ini panjang ya ini ya. Panjang banget nih. Okay. Ya. Tapi ya gak. Ada gusanek enggak, Mak? Tanya Kang Nati, Mak. Gusanek. Bat laler, bat gitu. Apa? Ini sapi lokal ya, Mas ini, Mas? Lokal semua. Ini Cilacap. Lokal, Cilacap, guys. Cilacapan ini. Besar, ya? Nah, ini monsternya ini Dragon Black ini baru turun tadi malam dari Banjarnegara. Ini juga pernah kita konten sebelumnya nih. Wis. Black Angus ora macan ini ya iki. Wah, arep action. Poso. Ngentut iki langsung iki. Iki sapine piye iki? Kaya kanguru. Kupinge lho. Kupinge angin. Ayo kita mang. Dodok bang. Dodok. Lucian. Poso. Ligo bang. Ini ya, sapinya apa? Hidungnya daringnya ini keren ini. Ngerti sapinya ya? Padahal. Ya, oke. Padahal lagi ini, Bos. Foto ju video. Oh, tidak foto. Ini padahal lagi kenal pirang dino, Mas. Baru semalam ya, wis akrab ini lho. Akrab. Sangare Mas Joko. Ciri. Munggale. Nih, Black Angus ya. Dengan nama Kalagondang. 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 Keluar kok turun langsung ini, Mas. Ini Mas Joko langsung. Ini bobot 1,1 ya. Ini namanya udah ada nih, Kalagondang. Kalagondang, guys. Gune kayak Lek Darmo ya. Wah, itu didatangin pas banyak, Bos. Pas angin. Ini Pak ya, baru datang ya. Iya. Tapi sayang lagi ndrum ya, enggak mau berdiri ya. Enggak, ini laler. Capek. Apa? Dari perjalanan tadi malam dari Banjarnegara, Wanaya Sandieng. Jadi satu ruangan, dua ruangan, satu kipas. Kayak kipas. Lagi kipasnya serang urip ya, Mas. Kipasnya urip tapi enggak maksimal. Jadi namanya orang kaya dibuangin aja. Iya. Kalau mau dibawa pulang. Benar. Sultan gitu nah. Ini ya, guys. Ini absen. Ini sapi yang dari Bang Soleh nih. Wow, ini kok getasan ya dari Loyo. Semarang. Telomoyo. Telomoyo. Iya. Simental cross. Simental pegon. Pegon ya. Oh, pegon ya. Ini saya lagi duduk ya. Lagi nyantai. Ini dikasih siapa nih kemarin? Banyak yang komen nanti. Ini guys. Belum ada namanya. Cross. Egon ya. Kalau ini Kalagondang ya. Dari Banjarnegara. Daerah Dieng ya. Tadi malam nyampe. Iya.
Nah ini selanjutnya. Mungkin sing tak galak iki yo. Sing galak sing iki yo. Ki premane iki. Premane iki. Premane kan. Nah, ini Marbor ya. Marbor itu dapat di daerah Cibarang. Mana? Bumiayu. Bumiayu guys, dari Bumiayu Brebes ya ini. Nih, ya jam siang jam 12 sampai jadi lagi badan derum lagi. Jam makan jam berapa nih, Bang? Jam makan jadi tadi pagi istirahat sapinya. Jam 8 siang. Siang 7-8 siang. Sore ya. Ini rumput. Paling nanti ini hari apa? Ini kok isor. Manut. Pada sapi ini gue lah sini gitu, ini karung. Ayo kata-kata. Orang-orang setang. Rasa? Iya. Rasa itu tangi, Des. Saya itu suka apa, iki ini aku sing ini umpama ini, eneng apa, ini aku sing dutang, saya aja lagi ya, ini gurguyon. Saya itu selain orang kaya, saya itu sakti. Sakti. Nah, ini ada ini. Nah, ini. Kenalan. Mantap juga ini. Ini Marbor ya. Marbor lokalan masih Mas. Sini dalamnya. Apa sing Telomoyo ya karo ya. Sing Bang Soleh ya. Iki Bang Soleh sing hitam ta. Iya, dua dari Telomoyo guys. Dia. Dikasih nama juga. Belum. Berguru sapinya sampai Telomoyo. Mana? Mana ya? Ben iki nganu. Sampo. Apa jenenge? Unik ya. Sapine iki Ivan Hakim KW. Wariso KW iki, wariso KW. Ora wariso, ora KW. Jadi dia punya nama sendiri, oh, iya. Wisangkoro. Wisangkoro. Wah, oh, aku ora gelem di KW-KW. Wisangkoro. Wisangkoro apa piye iki? Iya. Ya adine. Titisan Wisangkoro. Heeh. Oh, adine. Jadi yo adine wariso ora apa-apa, adine Wisangkoro ora apa-apa, tapi nek dia mung wisang ya apa? Wariso KW yo ora apa. Jadi iki adine Wisangkoro. Apa adine wariso ini peternak sing apik ngene iki, sampe menjelekkan liyane. Ojo. Jangan ya, Mas ya. Oh, dia punya kelebihan sendiri, dia itu punya kualitas sendiri, dia itu punya keistimewaan sendiri. Wah, jadi enggak boleh ya. Sapi dikawe-kawein, kasihan. Maksud koyo aku iki arek kawe. Aril kawe, kawe cocok ya kan. Aril wae ojo kawe ngene lho. Nah, nek iki sapi sing betina sing selalu tak tumpaki. Oh no, istri macam guys. Ini sapi tinggi banget ya ini ya. Duhur banget ini. Lagi istirahat ya, nggak mau tinggal. Kayaknya banyak yang pengen istirahat ya jam segini ya. Iya, jam siang. Ini sapi tinggi banget guys ya. Memang ya satu jenis. Bang, ini ada yang tanya nih bang, kaosnya dijual nggak bang? Itu nanti ada admin. Ada admin ya. Saya juga saat ini kan ada kreator. Nanti kreator itu kalau dia masih dia, karena dia masih double job untuk ininya sini, insya Allah dia nanti bisa bantu saya untuk apa ya, untuk yang lain lah, untuk Mercedes kaos, Mercedes. Untuk yang lain lah kaos ini khusus aksesoris tulisi oh, ini mana gimana ini jelatron, tadi jelatron. Saya mau bawa sebenarnya ya. Mau bawa kaos ini, kata orang kok walah kaosnya kok apa Mas Joko apa enggak punya baju ya kaosnya, kalau enggak itu celananya wih terus nih tanya dia nih, kalau beli itu kaos hitam tuh 5, 6, 4 hitam semua, padahal ya memang hobinya hitam. Jadi setiap orang itu punya ciri khas sendiri-sendiri, tiap orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Bagus itu ya, kelebihannya Mas Joko tadi sakti. Suge kaya enggak, kalau saya itu enggak kaya. Kalau kaya itu cuma obrolan budol. Tapi kalau sakti ya juga bukan enggak. Jadi saya itu yang enggak sakti, saya itu yang enggak kaya. Cuman apa, cuman buat guyonan. Tapi Mas Joko mudah terkenal ya, cepet ya. Nah itu kelebihan saya itu. Dikenal malingnya, perampoknya, banditnya. Dikenal kiai. Ini Mas Joko kalau meraba ke dunia nyanyi mesti nyanyi Gilgel. Es tobat. Iya, semangat. Lagi dong ada kafe ini. Mudah-mudahan teman-teman subscriber, teman-teman yang sering komentar itu ya, saya itu apa adanya ini. Saya cuma punya celana ini, kaos ini. Mendino rak ganti nek wong ora ngerti ya. Karena tak duduknya sempaknya mbak orang enak ini. Tireng juga. Sebenarnya ini. Sembrani. Oke Mas Joko, makasih banyak. Ya masih banyak Mas Joko. Kata-kata terakhir ini buat motivasi. Untuk kata-kata yang tadi itu. Yang tadi itu teruslah berlari. Terus berlari. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi, berlari lagi.
kamu jatuh bangkit lagi, berlari lagi. Kecuali kamu kelelahan, istirahat sebentar. Setelah nanti kamu pulih, berlari lagi. Sampai ke tujuanmu. Apa tujuan, sampai mas? Tercapai tujuanmu. Ya nggak tahu kita tujuan orang masing-masing. Mas Topik, Mas Aldi, Mas apa? Riki. Mas Riki itu punya tujuan sendiri-sendiri. Kalau kita ingin sampai ke tujuan, jangan jalan, Swen. Lari. Ya? Lari, jatuh, bangkit, lari lagi, jatuh, bangkit, lari lagi. Kecuali kelelahan istirahat atau kecuali kecapean, istirahat dulu. Kalau sudah istirahat, udah pulih lagi, udah siap, pitch lagi, berlari tanpa melihat kanan kiri. Abaikan omongan orang, abaikan gunjingan orang, abaikan pinah-pinahan orang, yang penting tetap berlari. Nanti kalau kamu sudah sampai tujuan, orang itu akan datang, hormat, dan ya tahu sendiri ujungnya. Pinjam 100. Salam ternak, salam ngarit, sukses peternak Indonesia. Khairunnas anfa umlinas, sebaik-baiknya manusia, manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu selalu harus dijalankan. Nah, terima kasih Mas Joko, kata-katanya mantap ya ini. Sapi mau ngadek kabeh iki. Wah, ini kira soteng yang belum ngadek ya. Oh iya. Ini yang hitam guys, yang dari Bang Soleh Telomoyo ya. Ini hitam ya. Pegon ini guys. Bobotnya di atas 900-an. Nah ini. Kala gondang dari Banjarnegara. Ini pernah kita konten. Memang sapinya pendek. Sapi ini ya kembal banget, keren sapi ini guys. Kalah gundang dari Dieng nih guys, harganya oke banget. Terakhir ditimbang 1,1 katanya ya, pokoknya ya. Mantap. Oke, itu dulu teman-teman ya. Jalan-jalan kali ini ke kandang Lembu Bunggolo. Kita mau keluarin beberapa sapi maskotnya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.